Selamat pagi guys, selamat bertemu kembali dengan manusia kamar. Kita sapa dulu matahari yang kelihatannya gagah bersinar dengan cerianya ya guys ya. Selamat pagi mentari. Dan langit pun juga dengan berani menampakkan kebiruannya guys. Selamat pagi langit. Seperti biasa manusia kamar akan mengulik sebuah grup band yang legend guys. Dia adalah El Pamas, sebuah grup band yang namanya berasal dari nama toko elektronik guys, elektronik payung mas. Sambil mengulik, kita putarkan dari albumnya Best ya guys ya, yang gampang milihnya. Kita putarkan dari urut aja deh, Pak Tua dan kami makan apa seterusnya. Lagu pertama, Pak Tua. Lagu ini ciptaan lirik dan lagunya ciptaan dari Pitat Haeng, guys. Pitat Haeng itu kalau nggak salah bolak-balik dari Pulawalian Boso Jowo. Iwan Fals jadi Pitat Haeng ini guys. Tapi nggak tahu bener apa salahnya. Tapi kalau dari liriknya sih ada benang merahnya guys. Ada sindiran-sindiran yang khas, yang kuat, yang hampir mirip karakternya dengan lirik-liriknya Om Iwan Fals. Baik, kita dengarkan dulu. Pamas ini grup band yang berawal dari menjuarai Festival Rock 2 se-Indonesia yang diprakarsai oleh Om Lok Selebor guys tahun 85. Dari situlah banyak orang mulai mengenal nama El Pamas dengan personil-personilnya ya guys ya. Ada Totok Tewel, ini di formasi album pertamanya Dinding Kota. Terus Baruna, Didik Sucahyo yang tinggal di Belanda sekarang ini. Dan yang di bawah itu ada Om Edi Darome yang sudah mendahului kita. Kita doakan semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa guys. Rest in peace buat Om Edi Darome. Terus yang paling kiri itu drummernya guys, Rastato. Ini cakram padatnya, ini kasetnya guys. Kemudian berganti di album keduanya ini, Pak Tua. Vokalisnya udah berganti guys, Baruna udah keluar dan digantikan oleh Dodi Keswara Katamsi atau di yang biasa dipanggil Dodi Katamsi. Semoga sehat terus Om Dodi dan terus berkarya buat ini sebagai suhu vokalis-vokalis rock Indonesia guys. Terus album ketiga diganti lagi oleh Eki Lamos, vokalisnya guys. Terus Kual The Best-nya. Tidur, Pak. Terus Negeriku,
Ini balik lagi ke Dodi Keswara, guys. Kita lanjut aja ya, lagu yang kedua. Kami makan apa, guys? Liriknya oleh Son Takdir. Ini nama samaran lagi, guys. Jangan-jangan Om Iwan juga nggak tahu lagi ini, guys. Kita lanjut, setelah itu didongeng, guys. Setelah Negeriku dengan lagu andalan RSSS, kedongeng dengan vokalisnya sudah berubah lagi juga, guys. Dan di album terakhirnya 60 km per jam, ini juga berubah lagi. Ini ada dua vokalisnya, Deki Sompotan vokal dan Amirus vokal. Sedang yang didongeng ini vokalisnya masih Dodi Keswara, guys, ya. Terus dari personilnya juga banyak menghasilkan album, Baruna satu, ya nggak banyak ya, cuma satu aja Baruna, dan Om Toto, Mi Berdewen. Bagus nih, guys. Masing-masing personil juga punya kegiatan sendiri-sendiri. Baruna itu ada di Jagat juga ada, grup band lainnya. Terus duet dengan Reni Jasman, dengan banyak musisi lain, guys. Om Toto lebih lagi, dari Kantata, Suami, Dalbu. Dan ini album solonya. Itu sekilas pengenalan tentang El Pamas, ya, guys, ya. Kadang dipelesetkan juga elek-elek Pandaan Mas. Kita kembali ke lagunya. Eki Lamo sekarang tinggal di Jogja, guys. Dia juga pernah di yang mendirikan E dan E, guys. Eet dan Eki Lamo, guys. Liriknya sebenarnya keren dan bagus, ya, guys. Hanya sayang kurang diterima oleh pasar, guys. Jadi kadang nggak sejalan hasil karya yang seni tinggi, tapi masyarakat kurang bisa menerimanya. Tapi tetap berkarya terus, kita tunggu terus karya-karya selanjutnya dari El Pamas ini, guys. Baik, sampai di sini dulu, guys, tentang sekilas singkat tentang El Pamas. Kita bertemu lagi di sesi lain, mungkin tentang liriknya atau tokoh dari El Pamas ini.
Selamat pagi dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, kembangkan bakat agar menjadi berkat, dan jangan lupa berbagi cinta dan kebaikan ke sekitar kita. Salam musik Indonesia, manusia kamar. Terima kasih.